Ya pemirsa, sarapan sambil menyaksikan 6 gunung dan Candi Borobudur memiliki sensasi tersendiri di sebuah restoran di Pegunungan Menore, Magelang, Jawa Tengah dan menjadi viral. Bahkan pengunjung harus mengantre hingga berbulan-bulan untuk bisa menyantap sarapan di ketinggian ini. Sarapan di Piknik Breakfast di 6 langit di Pegunungan Menoreh, Magelang, Jawa Tengah menjadi buruan para pengunjung dari berbagai daerah. Sensasi sarapan sambil menatap 6 gunung masing-masing Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Sumbing, dan Prau di tengah ketinggian sungguh memanjakan mata dan lidah. Bahkan kalau cuaca tengah baik, Candi Borobudur yang terletak 8 km juga bisa dilihat. Tak mudah untuk bisa sarapan di lokasi ini. Ramainya pengunjung membuat pemesanan tempat itu mencapai daftar tunggu berbulan-bulan. Lokasinya yang sangat indah dan instagramable menjadi buruan para penggemar selfie untuk diupload di sosial media. Tak hanya pemandangan indah, berbagai makanan daerah juga bisa dipesan di tempat ini. Nyobain yang ada sensasi kabutnya kali ya. Soalnya kan kayak pas tuh ada 6 gunung, makanya namanya 6 langit. Ditambah ngikutin explore sosial media sih. Awalnya tahu dari sosial media, bagus nih, dari Semarang jauh-jauh ke sini. Sangat full booking, biasanya untuk reservasi kita sudah susah karena maksimal kita 1 bulan sebelumnya harus reservasi karena ada banyak yang reservasi. Karena kemungkinan kan 1 hari hanya terbatas itu, Pak. Untuk menikmati sarapan di atas langit, pengunjung juga mesti merogoh kocek cukup dalam. Untuk paket Piknik Breakfast dibanderol Rp500.000 per orang. Harga yang sebanding dengan menu makanan serta keindahan alamnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.